Bahasa Melayu yang menjadi tonggak kepada proses pembentukan negara dan bangsa perlu terus kekal sebagai bahasa ilmu, intelektual, sastra dan bahasa pentadbiran di negara ini. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Aidin Shazli Syeth, negara ini perlu melahirkan lebih ramai pejuang bahasa Melayu agar matlamat untuk memperkasakan bahasa kebangsaan ini dapat diteruskan. Kita bercakap soal bahasa Melayu, soal perjuangannya bahasa Melayu dan memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Terutama dalam matlamat yang kita meletakkan sasaran untuk memperkasakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa ilmu. Supaya ianya boleh digunakan sebagai bahasa yang utama. Sebab kita melihat juga banyak negara-negara maju yang tidak terlalu bergantung kepada bahasa Inggeris. Tetapi untuk meletakkan bahasa Melayu sama tahap dengan bahasa-bahasa seperti bahasa Jerman, bahasa Jepun yang tinggi, kita perlu, seperti yang saya sebutkan tadi, perlu lebih banyak pejuang-pejuang bahasa yang mengeluarkan buku-buku di dalam bahasa Melayu lah. Barulah sasaran dan matlamat itu tercapai. Tambah beliau lagi, fungsi bahasa Melayu sebagai medium yang menghubungkan bangsa berbilang kaum di negara ini khususnya wajar diperjuangkan bagi memastikan bahasa Melayu itu berada di tahap yang betul dan digunakan sebagai bahasa utama. Beliau ditemui pemberita setelah merasmikan ceramah umum jawatankuasa tetap bahasa Melayu, Bahasa Melayu Kembali Kepada Akar, yang diadakan di Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewa. Salah seorang pelajar IPG Kampus Raja Melewa, Dasyini Raja pula menyifatkan program seperti ini perlu diteruskan demi memartabatkan bahasa Melayu dan menjadikan ia selari dengan bahasa antarabangsa iaitu bahasa Inggeris. Saya rasa buat masa ni ramai yang lebih tertarik dengan bahasa Inggeris. Mereka dah banyak lupa tentang bahasa Melayu. Jadi saya rasa program ini dapat menerapkan lagi minat untuk pelajar mengetahui tentang bahasa Melayu. Dalam pada itu, Aidin turut menyatakan harapan agar fungsi IPG sebagai sebuah institut latihan guru tidak ditukar dan dapat dikekalkan supaya dapat melahirkan lebih ramai pendidik yang berwibawa.